Setelah sukses pada season pertamanya, Hospital Playlist 2 resmi tayang di Netflix pada 17 Juni 2021 dengan jumlah 12 episode, di mana sebelumnya drama ini sudah ditonton oleh 7,3 juta pemirsa Korea Selatan dan 46 juta pemirsa secara global. Drama ini juga sukses meraih rating tertinggi mencapai 14% pada episode terakhirnya. Disutradarai oleh Shin Woon-ho dan naskahnya ditulis oleh Lee Wo-jung, Hospital Playlist menceritakan tentang 5 orang dokter yang berteman akrab sejak kuliah. 5 mahasiswa itu terus menjalin hubungan pertemanan hingga menjadi dokter spesialis dan bekerja di rumah sakit yang sama. Mereka adalah Lee Ik-joon, An Jung-won, Kim Jun-wan, Yang Suk-hyung, dan Choi Song-wa. Lee Ik-joon diperankan oleh Jo Jung-suk, merupakan dokter ahli bedah pankreas yang populer dan ceria. Ia merupakan seorang ayah tunggal dari seorang anak bernama Lee Woo-joo. Kemudian An Jung-won diperankan oleh Yo Yeon-suk, merupakan seorang dokter anak yang ramah dan perhatian. Ia sangat dermawan, agamis, dan bercita-cita menjadi pastor. Selanjutnya Kim Jun-wan diperankan oleh Jung Kyung-ho, merupakan dokter bedah kardio toraks yang tampak dingin, namun ketika berkumpul dengan geng dokter, ia penuh kehangatan dan kadang-kadang bertindak kekanak-kanakan. Kemudian Yang Seok-hyung diperankan oleh Kim Dae-myung, merupakan dokter ahli kebidanan dan ginekologi yang dekat dengan ibunya. Ia dikenal sebagai sosok pendiam yang tidak suka melakukan kegiatan sosial atau beramah tamah dengan orang lain. Dan yang terakhir ada Choi Song-wa, diperankan oleh John Mido, merupakan dokter bedah saraf yang dikenal baik hati dan ramah oleh pasien dan rekan kerjanya. Ia menjadi primadona di antara geng dokter. Untuk musim kedua ini, Hospital Playlist akan berfokus pada kehidupan para dokter di luar pekerjaan mereka. Sang sutradara mengatakan bahwa alur pada season kedua lebih lembut dan sederhana. Meskipun demikian, bukan berarti Hospital Playlist sama sekali tidak memiliki konflik. Melalui 5 tokohnya, kita dapat turut merasakan betapa kompleksnya kehidupan seorang dokter untuk mencoba menyeimbangkan hidupnya. Beberapa hal menarik akan hadir di musim kedua ini. Salah satunya, chemistry persahabatan antara para karakter utama terasa begitu alami dan realistis. Ikatan persahabatan yang sudah dibangun semenjak mereka kuliah, seiring berjalannya waktu, berubah seperti ikatan keluarga. Hal ini tergambar dalam percakapan sehari-hari mereka yang hangat dan penuh keakraban. Hospital Playlist musim kedua ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan di musim pertama yang belum terjawab, termasuk romansa antara Ik-joon dan juga Song-wa. Tak hanya diwarnai kisah cinta dari 5 dokter ini, musim kedua juga akan menampilkan kembali pemain di musim pertama, termasuk orang tua, saudara, dan rekan kerja. Selain itu, geng 99 Mido and Parasol juga akan kembali dalam penampilan baru yang lebih baik dibandingkan musim pertama. Nantinya, mereka akan memberikan lagu-lagu terbaik yang easy listening. Tak ketinggalan, season kedua juga akan menghadirkan jokes yang bisa mengocok perut. Di setiap episodenya selalu diselipkan adegan lucu seperti pertengkaran kecil antar sahabat yang akan membuat kita tertawa karena tingkah mereka yang kekanak-kanakan. Season kedua akan menyajikan momen yang mengharukan dan juga komedi sesuai porsinya. Kita akan kembali dibuat tersentuh dengan perjalanan para karakternya dalam menghadapi kehidupan, pekerjaan, rasa kehilangan, kisah cinta, dan juga ikatan keluarga yang manis. Demikianlah ulasan mengenai Hospital Playlist 2. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, and see you on the next video.